Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nusina wa anfa'na bima'allamtana wa ja'alna minal mukhlisin. Allahumma aftah qulubana fi talabil ilmi wa rizqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wal nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa atina bifadlika afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin wa ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. فقال الناظم الإمام الدردي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم wa alihi wa sahbihi al-athhari la siyama rafiqihi fil ghari. Kata al-Imam Dardir rahimahullahu taala, katanya yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul mashhur bid dardiri. Terjemahan bawah dia kata pengharap rahmat Tuhan yang maha kuasa iaitu Ahmad yang masyhur dengan gelaran Ardardir berkata. Baik, ini syair apa nama nazam yang pertama dalam manzumah Kharidah Al-Bahiyah bagi Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ardardir rahimahullahu taala. Maka katanya pengharap rahmat Tuhan yang maha kuasa yaqulu raji rahmatil qadiri berkata ai, yakni Raji tu lah yang mengharap rahmat tu, Ahmad namanya lah, Ahmad bin Muhammad Ardardiri al-mashhur bid-dardiri, yang masyhur dengan gelaran Ardardir berkata. Dia punya manaqib bagi imam boleh tengok dalam muqaddimah depan tu lah, dah di sertakan sekali muqaddimah di depan. Katanya alhamdulillahil aliyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi lagi maha esa, yang maha mengetahui al-alimi al-fardil ghani, yang maha kaya lagi maha agung al-majidi. Baik, sambung dalam kita punya pengajian. Bait yang pertama, permulaan bagi nazam Kharidah Bahiyah, Imam Dardir rahimahullahu ta'ala memulakan dengan yaqulu raji rahmatil qadiri, pengharap pengharap rahmat yang mengharapkan rahmat Tuhan yang maha kuasa. Kalau kita ingat balik dan kalau kita ikat balik dengan perbincangan tentang makna bismillahirrahmanirrahim, dia ada kesinambungan ataupun dia ada kemunasabahan kenapa Imam Dardir letakkan pengharap akan rahmat Tuhan. Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim itu asalnya dari kalimah Ar-Rahmah, macam yang kita dah bincang panjang lebar pada pertemuan yang lepas. Jadi seseolahnya Imam Dardir pada permulaan nazam Kharidah ini seseolahnya berdoa lah, seseolahnya berdoa dengan sifat Rahmanmu dan sifat Rahimmu, ya Allah, kurniakanlah rahmat kepada aku yang sangat berharap. Itu dia punya kemunasabahan raji rahmatil qadiri. Dia boleh letak macam-macam situ, raji afwa qadiri, raji maghfiratal qadiri, raji ni'matal qadiri dan sebagainya. Tapi Imam Dardir memilih ataupun meletakkan kalimah rahmah sebagai satu sambungan. Bila mana kita faham sifat Allah yang disebutkan pada bismillah itu berasal daripada kalimah rahmah, yang maknanya kita dah bincang memberi maksud memberi nikmat kepada hamba-hambanya melalui sifat Rahman dan sifat Rahimnya,
Maka seseolahnya ni salah satu sebab bentuk doa daripada pengarang. Seseolahnya lah, dia tak sebut sebiji lagu ni. Cuma kita dissect dia punya, kita bedah dia punya cara susunan tu, seseolahnya dia disebut lagu tu lah. Kalau kita ubah dalam bentuk perkataan, dia akan bunyi lebih kurang macam ni lah. Wahai Tuhan yang bersifat Rahman dan Rahim, dengan namamu kurniakanlah rahmat kepadaku, limpahkanlah rahmat kepadaku yang sangat berharap. Ya, gitu. Habis, ha, tak apa. Tu dia punya mukadimah dia lah. Alhamdulillahil aliyil wajhil alhamdulillahil aliyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Sini kita pasang terjemahan dia dengan makna alif lam lil istighraq, dengan makna kullul hamdi. Salah satu nak kenai nak cam alif lam lil istighraq ialah dia boleh digantikan dengan kalafaz kul. Jadi alhamdulillah, kita boleh pasang makna dia kullul hamdi lillah, segala puji bagi Allah. Lam pada kata lillah itu boleh kita pasang dengan tiga makna lah. Sama ada mukhtassun lillah, khusus bagi Allah, tertentu bagi Allah. Boleh kita pasang makna mamlukun lillah, milik bagi Allah. Boleh kita pasang makna dipanggil alif lam lil milki, yang tadi ikhtisas, alif lam lil ikhtisas. Boleh kita letak alif lam lil istihqaq, dengan maksud mustahiqun lillah, yang selayaknya bagi Allah. Boleh belakang lah. Boleh belakang. Jadi segala puji itu milik bagi Allah, segala puji itu ketentuan bagi Allah, segala puji itu selayaknya bagi Allah. Boleh belakang. Perbezaan antara tiga makna lam itu boleh dilihat dalam kitab-kitab nahwu lah. Macam mana nak tahu lam pada kedudukan yang mana, lam makna miliki ya, lam makna ikhtisas ke, lam makna istihqaq ke. Maka dia boleh di ada cara untuk nak kenal pasti dia. Sini sah ketiga-tiga. Sini sah ketiga-tiga. Macam mana nak tahu alif lam lil milki? Sebelum daripada lam itu sah menjadi milik kepada sesuatu yang selepas daripada lam, yang sah memilik. Itu secara mudah lah. Kefahaman secara mudah ya. Sesuatu sebelum lam sah menjadi milik, sah dimiliki oleh sesuatu yang selepas lam, yang sah menjadi pemilik. Maka dia sah diletakkan alif lam bil milki. Alhamdu, sesuatu yang boleh dimiliki secara maknawi. Allah sah jadi pemilik bagi puji. Maka lam sah dengan makna lam lil milki. Kalau kita letak lam lil ikhtisas, lam dengan makna ketentuan bagi Allah, mukhtassun lillah. Antara cara nak melihat sesuai ke tidak makna dia, dia melihat kepada makna sesuatu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuatu itu merupakan perkara yang khusus. Benda sebelum lam tu benda yang khusus, maknanya kepada perkara yang selepas lam. Dia khusus, dia mukhtassun lillah. Macam kita sebut al-jannatu lil mu'minin, al-jannatu lil mu'minin, syurga bagi orang yang beriman. Maka sah diletakkan makna ikhtisas, al-jannatu mukhtassatun lil mu'minin, syurga itu ketentuan bagi orang yang beriman. Sah tak makna sah? Sebab tidak ada orang yang tidak memiliki iman boleh ada dalam syurga. Kata sah. Sesuai, sini pun sesuai. Tidak ada sesuatu yang selayaknya memiliki puji melainkan Allah. Sah. Boleh yang apa? Tidak ada sesuatu yang secara khususnya memiliki ataupun dipuji melainkan Allah. Sah. Kalau kita letak makna istihqaq, mustahiqun lillah pun sah juga. Apa makna mustahiqun lillah? Sesuatu itu boleh di boleh disandarkan kepada sesiapa, tapi yang layaknya kepada sesuatu yang selepas kepada lam. Dia selayaknya, walaupun dia boleh pada yang lain, tapi selayaknya
kepada sesuatu yang selepas lam. Bandingannya seperti mana kita sebut an-naru lil kafirin. Neraka bagi orang kafir, untuk orang kafir. Maka sah kita letak an-naru mustahiqqun lil kafirin. Neraka itu selayaknya untuk orang-orang kafir. Apa beza dengan al-jannatu lil mu'minin tadi? Beza dia, walaupun syurga itu, walaupun neraka itu selayaknya untuk orang kafir, tapi masih ada orang yang beriman berdasarkan kepada hadis dan juga nas Quran yang masuk dalam neraka. Walaupun neraka itu tempat yang sepatutnya dan selayaknya berdiamnya orang kafir, tapi neraka juga didiami oleh sebahagian orang yang beriman untuk membalas dosa-dosa yang seperti mana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tu istihqaq dia panggil. Dia selayaknya bagi orang kafir, tetapi orang yang beriman juga ada dalam tu. Secara maknanya menyebutkan bahawasanya tak layak sebetulnya orang mukmin masuk neraka. Tapi dia masuk juga neraka. Siapa yang layak masuk neraka? Orang kafir. Na'udzubillah min zalikah. Maka tu beza sah ataupun tidak perletakan makna. Macam tu jugalah bila kita pasang makna lagu tu, ada juga pujian yang layak, ada pujian yang diberikan kepada selain Allah, tapi selayaknya pujian itu bagi Allah. Jadi segala puji itu layaknya milik Allah. Puji yang macam mana yang kita bincang ni? Kembali pada makna puji baliklah. Kembali pada makna puji balik. Pujian daripada sudut lughah dengan maksud as-sana'u ala jamilil ikhtiyar ala jihati ta'zim. Tu daripada sudut lughah. As-sana' sebutan yang baik. Sebutan menggunakan perkataan yang baik. Sebutan as-sana' ala jamilil ikhtiyari, atas satu keelokan yang ikhtiar. Satu keelokan yang dipilih. Maksudnya atas satu keelokan yang diusahakan. Ala jihati ta'zimi, pujian yang baik itu diucapkan secara bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan. Ala jihati ta'zimi. Maka itu daripada sudut lughah. Sini alhamdulillah kat sini maksud itulah. Maksud puji pada lughah ni. Adapun puji pada istilah, puji pada istilah dia maknanya lebih luas. Puji pada istilah maksudnya fi'lun yunbi'u ala ta'zimil mun'imi li sababi kaunihi mun'iman walau 'alal ghairil hamidi. Fi'lun yunbi'u ala ta'zimil mun'imi bi sababi kaunihi mun'iman walau 'ala ghairil hamidi. Perbuatan fi'lun, perbuatan yunbi'u ala ta'zimil mun'im, perbuatan yang memberitahu. Yunbi'u dengan maksud yukhbiru, perbuatan yang menceritakan tentang memuliakan mun'im, orang yang memberi nikmat, memuliakan pihak yang memberi nikmat. Perbuatan tu umumlah, sama ada dengan lisan ataupun dengan anggota badan, berdiri dan sebagainya, ataupun dengan hati, penghormatan dalam hati dan sebagainya, kekaguman dalam hati dan sebagainya ke atas seseorang yang memberi nikmat. Ala ta'zim fi'lun yunbi'u ala ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman, sebab keadaannya orang yang memberi nikmat. Perbuatan tersebut dilakukan kerana dia memberi nikmat, dia menganugerahkan, dia memberi limpah kurnia, dia membuat jasa, gitulah. Walaupun membuat jasa tersebut walau ala ghairil hamidi, walaupun jasa tersebut dilakukan ke atas selain daripada yang memuji. Kan dia buat baik kat kita pun, dia buat baik kat orang, tapi kita hangguk kat dia, tanda ucapan terima kasih, puji dia tu, puji dia tu. Dia tak mengajak kita contohnya, tapi dia mengajak adik kita. Maka bila dia mai, kita bangkit dengan dia, salam dengan dia, puji dia tu pada istilah. Perbuatan yang dilakukan kerana memuliakan orang yang berjasa, walaupun bukan dia berjasa tu kepada kita, kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka ni dipanggil puji pada istilah. Ni dipanggil puji pada istilah. Itu. Maka nisbah ataupun bila kita adu di antara puji pada lughah dengan puji pada istilah, dia umum khusus liwajahin.
dia umum sebelah pihak, kedua-duanya umum dan keduanya ada kuduk khusus apa nama yang berkongsi. Dan apa nama puji pada lughah dia khas pada alatan yang digunakan untuk puji, iaitu lisan. Sebab as-sana, sebutan yang baik, sebutan tu khusus pada lisan lah. Mana ada sebutan dengan perbuatan, maka dia khas berbanding dengan pujian pada istilah. Dia fi'lun, dia umum. Mana-mana perbuatan, sama ada perbuatan lisan ataupun perbuatan anggota zahir ataupun perbuatan hati, maka sebelah tu, sudut tu, pujian pada istilah dia khusus, pujian pada lughah dia umum. Di pada sudut tu kan, pujian pada istilah dia umum, pujian pada lughah dia khusus. Itu. Kemudian melihat kepada muta'alak bagi perbuatan tersebut, apa yang dilakukan ataupun pasal apa benda tu dilakukan, maka apa nama pujian pada istilah dia am, itu perbuatan yang dilakukan. Ada apa nama pujian pada muta'alak bagi pujian pada lughah, muta'alliqatu fi'lul lughawi amun, di umum. Benda apa yang kita buat dengan lisan, kita puji atas kebaikan, jamilul ikhtiyari, kecantikan, keelokan yang diusahakan. Kita buat, kita puji itu sebab dia sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, perangai. Dia bukan rupa wajah. Kalau rupa wajah ni, dia bukan benda yang diusahakan. Memang Tuhan buat muka lagu tu. Yang tu dia tak panggil alhamdu, yang tu dia panggil al-madhu. Dia tukar. Kalau jamilul ikhtirari, dia al-madhu. Sini jamilul ikhtiari, keelokan, keindakan, keindahan yang diusahakan. Maksudnya kena perasah buat. Dia baik, kena perasah buat lah. Sifat manusia takkan, asalnya takkan memberikan manfaat ataupun kelebihan bagi yang ada pada diri dia kepada orang lain. Tapi dia korbankan sifat mementingkan diri itu untuk berbuat baik pada orang, maka kita puji dia. Yang tu sah dinamakan sebagai alhamdu, sebab as-sana' ala jamilil ikhtiyari. Adapun dia segak, keturunan dia keturunan yang elok, tu bukan ikhtiyari, bukan ikhtiar pilihan dia, bukan dia usaha buat. Dia pun tak tahu dia mai daripada keturunan mana. Cuba-cuba tiba-tiba lahir atas keturunan ulama contohnya. Dia tu keturunan yang baik-baik tu, puji tu. Tapi pujian tersebut disebut sebagai al-madhu, madah. Dia bukan alhamdu, sebab jamil ittirari. Maka pujian yang lughah, dia melihat kepada sudut tu, perbuatan yang diusahakan. Kita makhluk lah, perbuatan yang diusahakan, maka dia am. Mana-mana perbuatan bukan cerita pasal ni'mat, bukan cerita pasal apa, kita semata-mata tengok benda tu elok, maka kita puji. Rumah tukang lah buat bagi lawa, maka sah dinamakan sebagai hamdu. Tukang yang ikhtiar buat bagi lawa, puasah bagi lawa dengan kemahiran dia, dengan kepakaran dia, dengan kelengkap yang cukup, dengan cara yang betul, dengan dia punya apa, pengalaman dia dan sebagainya, dia boleh buat sesuatu tu hasil yang elok, maka sah dikatakan alhamdu bila kita puji. Sah kita katakan alhamdu bila kita puji. Permata bernilai, dia bukannya sesuatu yang ikhtiari, sebab diri permata tu memang zati dia bernilai. Maka tu kita kena kata madah. Tu sebut madahtul lu'lu'ah, aku memuji akan permata. Tak kira lah dia canai tak canai pun lain kira, tapi diri permata tu sendiri kalau serpih pun dia bernilai, sebab diri dia memang bernilai. Dan nilai dia tu nilai yang ittirari, memang mai lagu tu dah, memang mai lagu tu dah. Jadi pujian lughawi melihat kepada keelokan yang diusahakan, maka dia am. Dia tak cerita pasal ni'mat, tak ni'mat ada, cerita pasal benda yang elok, benda yang elok yang diusahakan. Adapun pujian pada istilah, dia memuji kerana nikmat yang diberikan, kerana jasa yang diberikan, maka dia khas. Maka dia khas. Maka belah puji istilahi, dia ada yang am, ada yang khas. Ada puji daripada sudut lughah, daripada sudut bahasa, dia ada yang am dan dia ada yang khas. Jadi nisbah di antara puji yang lughah dan puji yang istilah, dia umum khusus wajahin. Umum khusus min wajahin. Masing-masing ada sudut yang am, masing-masing ada sudut yang khas bila dibandingkan dengan yang satu lagi. Tengok kepada
terbitan puji tersebut buat dengan apa? Maka pujian yang lughah khas sebab khusus dengan lidah. Pujian yang istilah am sebab mana-mana perbuatan sama ada dengan lidah ataupun dengan badan ataupun dengan hati. Melihat kepada sebab pujian, maka puji yang istilahi dia am. Puji yang lughawi dia am. Sebab dia melihat kepada sesuatu yang elok saja yang diusahakan, yang diperosah buat. Adapun pujian yang istilahi, dia melihat kepada jasa yang dilakukan, walaupun jasa tu dilakukan bukan kepada diri dia, maka dia khas. Maka dia khas. Ha, gitu. Baik. Sebab tu juga bila kita bincang masalah ikhtiari dan ittirari juga, maka sebab tu ulama, antara salah satu sebab ulama meletakkan pujian kepada Nabi ni, pujian yang dinamakan sebagai madah, madaih. Dia tak sebut sebagai mahamid, disebut sebagai madaih. Seseolahnya baiknya Nabi tu bukan perlu diusahakan. Seseolahnya dia memang Tuhan buat lagu tu dah sebagai manusia yang terbaik, sebagai makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan. Bukan perosah bagi jadi baik, bukan perosah untuk mendahulukan orang lain, bukan perosah untuk menyantuni fuqara wal masakin, bukan perosah untuk apa nama berlaku adil. Tak, Nabi tak perosah benda-benda lagu tu. Nabi berperibadi sebegitu memang dah dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseolah daripada sudut itu, pujian kepada Nabi disebut sebagai madaih. Daripada madah lah, bukan daripada mahamid, daripada hamd. Seseolahnya salah satu sebab kenapa dipernamakan pujian kepada Nabi dengan madihah ataupun madaih. Tengok itu. Jadi dia lebih mengingatkan kehormatan, penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Nabi bukan manusia macam kita yang kena perosah buat baik. Kita kalau tak cuci hati kita, benda orang pun kita makan. Tu hak teruklah. Hak baik sikit benda tu, benda orang tak makan, benda dia jangan siapa duk makan. Tu hak baik sikit. Benda orang aku tak makan. Benda aku jangan siapa makan. Pasal hak aku, hak nak makan hang. Tu hak baik sikitlah. Kita kena buang sifat anaiyah tu. Kena buang sifat keakuan tu. Mementingkan diri tu baru boleh kongsi nah. Kita kongsi sama-sama. Itu kita usaha buat. Maka perbuatan yang diusahakan lagu tu, kebaikan yang diusahakan lagu tu, sah dinamakan pujian dengan hamdu. Nabi bukan lagu tu. Terbit-terbit mai Allah hantar atas dunia ni dengan sifat hak baik dah. Tak ada satu kecelaan yang ada pada diri Nabi daripada sifat, sama ada sifat zahiriah ataupun sifat tingkah laku. Maka dia meningkatkan lagi penghormatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita faham makna tu bagi betul. Jangan duk cerita Nabi ni orang macam kita, ada salah. Salah. Salah daripada sudut makna lagi. Salah daripada sudut asal lagi. Nabi ni orang yang ada cacat celah macam kita gak. Ha, salah. Kalau dia kata tu untuk merendahkan martabat Nabi, boleh jatuh kufur. Boleh jatuh kufur. Itu. Baik, itu makna pujian. Baik, situ. Jadi alhamdulillah kita dah maklum makna puji itu macam tu. Sebutan yang baik sini sebutanlah. Sebutan yang elok. Atas satu keindahan yang diikhtiarkan. Ini pada makhluk lah, pada Allah tak ada lah keindahan yang diikhtiarkan. Cuma bila kita hurai ke hala makhluk, ke hala baharu, maka pujian itu merujuk kepada sebutan yang baik ke atas perkara yang diikhtiarkan pada Allah. Tidaklah, keluarlah makna ikhtiar tu. Itu. Apa jenis puji yang kita kata segala puji tu? Banyak mana puji? Banyak ah. Ulama himpunkan kepada empat jenis. Empat keluarga untuk kita himpunkan semua jenis puji. Satu, pujian yang jenis yang pertama, iaitu pujian qadim kepada qadim. Hamdul qadim lil qadim. Maksudnya pujian Allah kepada dirinya sendiri ataupun kepada zatnya sendiri. Allah sebut contohnya, innahu sami'un alim contohnya. Sebenarnya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebutan yang elok tu. Maka tu puji. Allah puji siapa? Allah puji zat dia. Satu. Maka yang tu telah dahlah balik ke Tuhan. Itu memang alhamdulillah lah. Yang kedua, pujian Allah dipanggil hamdul qadim lil hadith. Pujian Allah kepada makhluk, kepada benda yang baharu. Contoh Allah puji Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqin azim.
Allah puji orang-orang yang beriman, rijalun lam tanha lah, laki-laki yang tidak dilalaikan dengan dunia dan juga harta dan sebagainya, tu puji makhluk. Apa nama Allah, Allah puji Nabi Ayub, innahu awwab, dia yang sangat banyak bertaubat dan sebagainya. Maka tu pujian Allah kepada makhluk. Allah puji syurga, dalamnya terdapat segala nikmat yang tak pernah dilihat dengan mata dan sebagainya. Maka tu pujian Allah kepada makhluk. Yang tu pun lillah, balik pada Tuhan. Sebab sebab benda tu semua Tuhan buat. Tu pun sah, pujian Allah kepada makhluk juga kembali kepada Allah. Sebab benda tu semua Tuhan buat. Seolah macam tukang puji rumah. Kita buat rumah tu, kita segak rumah ni. Siapa yang buat rumah tu? Kita. Puji apa? Puji diri kita. Benda yang sama. Kita buat benda yang sama. Kita masak sesuatu. Sedap. Oh sedap ha. Puji apa makanan? Siapa buat makanan tu? Dia takkan jadi sendiri, kita. Jadi kita puji kita. Sama. Siapa buat Nabi? Allah. Siapa buat syurga? Allah. Siapa buat orang-orang yang beriman? Allah. Jadi pujian tu balik pada pencipta bagi perkara tersebut lah. Maka Allah. Sah. Alhamdulillah. Yang kedua. Yang ketiga, pujian makhluk. Hamdul hadis lil qadim. Pujian hamba, pujian makhluk kepada Allah. Tu memang telah lah balik ke Tuhan lah. Macam bahagian yang pertama lah. Macam yang pertama lah. Tersebut Allah Tuhan yang maha memberi kurnia. Allah Tuhan yang maha bijaksana, maha hakim. Allah Tuhan yang maha apa nama menghidupkan dan mematikan dan sebagainya. Pujian tu balik ke Tuhan lah. Memang sah lah balik ke Tuhan. Bahagian yang keempat, hamdul hadis lil hadis. Pujian makhluk sesama makhluk. Pujian hamba sesama hamba. Tu pun balik ke Tuhan juga. Kita puji kawan kita, kita puji rumah yang baru siap, yang lawa, kita puji kereta yang laju. Kita puji bunga yang wangi. Kita puji macam-macam lah segala keindahan yang Tuhan cipta ni. Puji belaka. Maka dia juga kembali pada Tuhan. Kita puji kawan kita, bagus dia tu. Tak pernah tolak kalau orang minta tolong. Minta tolong lah pergi rupa pun. Suruh main tukang lampu lah dia main. Walaupun waktu tu pukul 2-3 pagi. Puji dia, bagus ustaz tu. Tak pernah tolak tolongan orang dan sebagainya. Hakikatnya puji Tuhan lah. Sebab yang buat ustaz tu bagus tu Tuhan lah. Maka pujian sesama hamba juga balik pada Tuhan. Maka tu yang sebut kullul hamdi, segala jenis puji lillahi, milik bagi Allah, ketentuan bagi Allah, selayaknya bagi Allah. Lepas kalau kita reti makna tu, tak ada rasa sombong, tak ada rasa apa nama bongkok, tak ada rasa kagum dengan diri sendiri, tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada belaka kalau kita reti makna-makna tu. Tak ada nak rasa lebih daripada orang. Tak ada nak rasa apa nama orang lain tak layak, kita saja yang layak. Orang lain tak ada yang lagu tu, kita saja lagu tu. Tak ada orang hak bangkit mayang tengah malam ni dalam kampung ni, aku seorang yang tak ada rasa lagu tu. Tak ada. Sebab dia reti makna puji ataupun keelokan itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masalahnya bila kita ada satu sifat kita berasa lebih daripada orang. Maka yang tu timbul macam-macam lagi. Kan, tengok dalam hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi letak satu daripada salah satu daripada hadis yang masuk dalam 42 ataupun 43 hadis tu. Wasiat daripada seorang sahabat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ausi ni. Nabi sebut la taghdab, jangan marah. Dia minta lagi, ya Rasulullah ausi ni. Nabi ulang jawapan yang sama, la taghdab, jangan marah. Minta kali yang ketiga, ya Rasulullah ausi ni. Nabi ulang buat kali yang ketiga, la taghdab, jangan marah. Ulama bincang pasal apa Nabi sebut benda yang sama tiga kali. Dalam banyak-banyak wasiat pesanan yang Nabi boleh titipkan kat sahabat tu, pasal apa Nabi sebut jangan marah. Ulama bincang, ulama kaji, ulama menyimpulkan bahawasanya marah itu lahir daripada perasaan merasa diri lebih daripada orang lain. Maka merasakan diri lebih daripada orang lain tu yang menimbulkan benih, yang menimbulkan marah. Kita berasa kita lebih baik, lebih bagus daripada dia, itu marah. Kalau kita ada rasa hormat dekat dia dan kita tak rasa kita lebih mulia daripada dia, kita takkan marah orang tu. Kawan kita lah, contohnya kawan kita ke, pekerja kita ke, bos kita ke dan sebagainya, sifat marah tu, tindakan marah tu, dia akan timbul daripada akar yang paling penting, yang paling utama ialah rasa lebih baik daripada orang.
rasa lebih baik daripada orang yang kita marah. Maka seseolah-olahnya bila Nabi sebut la tardab, kata ulama, ini seperti mana yang dihuraikan oleh Syekh Awad Mangkush hafizahullah waktu ketika mengaji dengan dia, apa nama, Futuhul Arifin. Hadis itulah. Itu seseolah-olahnya bila Nabi sebut la tardab tu, seseolah-olahnya Nabi sebut jangan memandang dirimu lebih baik daripada orang lain. Kalau kamu reti, ini hatulah. Kalau kita sambung patah balik kepada tajuk kita ni, kalau kamu reti makna alhamdulillah, kamu retilah bahawasanya tak ada satu benda pun yang lebih atas kamu. Sebab semua pujian, semua kebaikan, semua kesempurnaan, semua keelokan, semua kelebihan yang kamu rasa kamu ada, lillahi, mamlukun lillah, mukhtassun lillah, mustahiqun lillah. Milik Allah, ketentuan bagi Allah dan selayaknya bagi Allah. Tu kalau kita reti bagi elok, makna segala puji bagi Allah. Ni tak duk sebut saja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makna tak tahu. Dia kira alhamdulillah tu syukur pada Allah. Syukur kan? Tapi syukur dengan makna yang macam mana? Situ. Habis. Situ. Susunan alhamdulillah juga kalau kita bincang secara teknikalnya. Kalau kita bincang secara teknikal, alhamdulillah ni disebut sebagai apa nama, ibtidak yang idhafi, selepas daripada ibtidak yang hakiki, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Ibtidak yang hakiki maksudnya permulaan yang sebenar, lam yusbaq alaihi ghairuh, yang sebelumnya tak ada apa-apa, mula dengan dia, betul-betul mula dengan dia, tu dia panggil ibtidak yang hakiki, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada juga perkara-perkara lain yang dimulakan, maksudnya sebelum daripada kita sebut benda-benda lain, kita sebut dia dulu. Walaupun ada sebelum daripada perkara yang itu, ada benda lain dulu sebelum dia, maka yang jenis lagu tu nama dia ibtidak yang idhafi. Maka bismillahirrahmanirrahim disebutkan sebagai ibtidak yang hakiki, alhamdulillahirrabbilalamin disebut sebagai ibtidak yang idhafi. Apa beza hakiki dengan idhafi? Kalau hakiki sebelumnya tak ada apa, lam yusbaq alaihi ghairuh. Kalau ibtidak yang idhafi maksudnya sabaqa alaihi ghairuh, wa in sabaqa alaihi ghairuh, sekalipun sebelumnya ada dah benda lain yang mendahulunya, tapi dia tetap mula juga. Mula dengan maksud mula dengan makna benda yang dijadikan tujuan tu tak disebutkan lagi, sebut dia dulu, sebut dia dulu, dia tetap jadi permulaan, dengan makna dia tak sebut lagi benda-benda lain yang tujuan asal dia nak sebut. Contoh macam sini dia cerita pasal akidah lah, tapi tak cerita pasal akidah lagi. Sebelum daripada menceritakan pasal tujuan, isi kandungan yang dia nak buat, disebut dulu benda-benda sebagai permulaan. Walaupun sebelum tu ada dah permulaan yang lain, maka permulaan yang apa, permulaan yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya disebut sebagai ibtidak yang idhafi. Dia ambil juga dalam salah satu daripada hadis Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa akta'. Mana-mana perkara yang dianggap penting dalam agama, sekiranya tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka dia kurang berkat juga. Hadis dia lebih kurang sama macam hadis bismillah. Lebih kurang sama ya. Beza pada bismillah dengan bilhamdulillah. Beza tu je dalam riwayat hadis. Jadi nak mula mana? Kalau mula yang bismillah, tinggal arahan dengan alhamdulillah. Kalau mula dengan alhamdulillah, tinggal arahan memulakan dengan bismillah. Maka ulama himpun. Sebab nas yang nampak macam bertentang, kalau boleh himpun, wajib himpun. Kalau tak boleh himpun, barulah digugurkan salah satu. Ini boleh himpun. Maksudnya mula juga, tapi mula kita ikut style Quran. Iqtida'an bil kitabil aziz. Quran mula dengan apa? Bismillah. Lepas tu bawa alhamdulillah. Ha, mula lagu tu. Maka permulaan dengan bismillah disebut ibtida' yang hakiki, permulaan yang sebenar. Permulaan dengan alhamdulillah selepas dia berbismillah disebut ibtida' yang idhafi, permulaan secara sandaran. Maksudnya nisbah kepada perkara yang akan datang, dia masih lagi mula. Dia masih lagi mula. Jadi kita fahamlah kalau ibtidak antara idhafi dengan hakiki, dia tengok pada dua sudut pandang. Kalau yang hakiki, dia pandang pada sebelum dia tak ada apa. Pandang sebelum. Sebelum tak ada apa. Aku yang mula. Maka aja yang tu hakiki. Yang idhafi, dia melihat kepada yang selepas dia. Depa dak lagi, aku dulu. Walaupun ada yang lain sebelumku, tapi aku dulu, depa dak lagi. Maka tu yang idhafi. Ya, dua sudut pandang yang berbeza. Ha, situ. Baik, tu daripada sudut teknikal lah, daripada sudut teknikal. Kalau daripada sudut perbahasan, daripada sudut pecahan kefahaman,
seseolah-olahnya juga alhamdulillah ini pujian kepada Allah kat sini, seseolah-olahnya pujian ke atas rahmat Tuhan yang disebutkan pada bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu tak mudah juga. Kan? Bila kita sebut, kita puji Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa makna Rahman yang memberikan nikmat yang agung-agung? Apa makna Rahim yang memberikan nikmat yang kecil-kecil? Yang nikmat yang seni-seni. Jadi pemberian nikmat Tuhan itu dipuji oleh musannif. Alhamdulillah. Walau ala ghairil hamid. Walaupun bukan nikmat tu ke atas diri orang yang memuji. Ataupun nikmat tu ke atas diri orang yang memuji. Kita lah kalau nikmat tu iman, nikmat tu Islam, atas kita semualah. Termasuk atas Tuhan yang mengarang kitab ni. Maka sebutan alhamdulillah selepas daripada bismillah juga seseolah memuji atas nikmat yang Tuhan kurniakan. Rahmat yang Tuhan kurniakan melalui sifat Rahmannya dan melalui sifat Rahimnya. Itu cara susun dan cara bedah susunan. Dia lambat lah, dia lambat. Kalau kita nak bedah sebiji lagu tu. Dia cantik dan juga dia memberikan kefahaman yang lebih jelas pada kita bila kita bedah lagu tu. Cuma kena sabar lah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Ali yang maha tinggi. Yang maha tinggi, tinggi sini maksudnya tinggi martabat lah. Ulwi rutbah, tinggi martabat. Bukan ketinggian kedudukan. Dia panggil bukan ketinggian makan tempat, tapi ketinggian makanah, kedudukan, martabat. Itu maksud maha tinggi. Al-Wahidi lagi maha esa. Al-Wahidi lagi maha esa. Jadi kita bincanglah dalam sifat wahdaniyah itu. Apa nama esa daripada zatnya, esa daripada sifatnya, dan esa pada sudut perbuatannya. Dengan makna dia tidak berkawan dan dia tidak berlawan. Kita bincang dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Dia tak berkawan maksudnya dia tidak berkampuh ataupun dia tidak bercantum daripada beberapa unsur untuk menjadikan dia satu. Tak. Dan dia tidak berlawan maksudnya tidak ada perkara yang lain yang serupa macam dia juga yang dibandingkan dengan dia. Tak juga. Maka tu maksud tidak berkawan dan tidak berlawan. Tu nanti kita bincanglah panjang lebar dalam perbahasan wahdaniyah. Al-alimi yang maha alim, yang maha mengetahui. Al-fardi maha tunggal. Al-ghani maha agung, maha kaya. Maha kaya sini arwah Tuan Guru Haji Saleh rahimahullah, dia selalu sebut maha kaya dengan makna maha terkaya. Maha terkaya. Apa beza maha kaya dengan terkaya? Kata Tuan Guru Haji Saleh rahimahullah, kaya ni kaya dengan sesuatu. Dia kaya dengan dinisbahkan sesuatu, disandarkan sesuatu kepada dia. Orang tu banyak harta, kaya. Orang tu banyak keturunan, kaya. Orang tu banyak tanah, kaya. Orang tu banyak jasa, kaya. Kayalah, kaya dengan makna yang maksudnya dia dengan, kaya dengan sesuatu. Bila sebut terkaya, terkaya daripada sesuatu. Maksudnya dia tidak perlukan apa-apa yang menjadikan dia kaya. Dia terkaya dengan maksud dia tidak berhajat kepada sesuatu pun. Itu beza antara makna kaya dengan makna terkaya. Untuk Yusuf Salih sebut, maka kaya sini dengan maksud terkaya. Tuhan yang maha kaya maksudnya Tuhan yang maha terkaya. Apa makna maha terkaya? Yang tidak berhajat kepada sesuatu pun. Bahkan berhajat kepada sesuatu tu lah yang menjadikan dia tidak kaya. Terbalik dengan kita. Kita ada sesuatu tu kaya lah. Tak ada jadi miskin lah. Tuhan nak terbalik. Berhajat kepada sesuatu tu menjadikan dia tidak terkaya. Tidak memerlukan apa-apa tu kaya. Tidak memerlukan apa-apa tu kaya. Jadi terkaya sini, ghani sini dengan maksud tak berhajat lah. Adamul iftiqar. Ni kembali pada makna yang macam kita bincang pada konsep Rahman dan Rahim jugalah. Sebab kaya dengan makna yang kita faham mustahil bagi Allah lah. Sebab kalau tak ada benda tu, hilanglah kaya. Kita lah ni ada contohnya 500 juta, kaya lah. Sebelum daripada kita ada 500 juta, kaya tak? Tak, tak kaya. Sehari lepas kita ada 500 juta, tak ada. Kaya tak kita? Tak, tak kaya lah. Kita cuma pernah kaya berubah. Kaya dengan sesuatu tu dia isyarat dia memberi makna berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan.
Kalau kita letak makna tu kepada Tuhan, Tuhan kaya sebab ada khazanah yang banyak. Khazanah Tuhan duk bagi ke? Duk bagi, bagi kurang lah. Bila kurang, maka dia membawa makna kurang kaya Tuhan. Kurang kaya. Dan makna-makna yang lain lah. Tuhan buat turun hujan, tak berhenti-berhenti. Daripada awal kejadian dunia sampai ke lah ni, sampai ke kiamat akan ada hujan yang turun. Dan sebagainya. Banyak mana hujan Tuhan? Banyak lah. Tapi duk turun-turun-turun, luak tak? Luak lah. Lepas tu kuranglah kaya Tuhan, kurang lah. Ha, bukan makna tu. Ha, kaya Tuhan dengan maksud tak berhajat kepada sesuatu. Dia ambil makna royah. Dia bukan ambil makna mabda' macam kita bincang pada perbahasan Ar-Rahman Ar-Rahim juga. Dia ambil kefahaman kaya tu bila mana kita sebagai makhluk, bila kita kaya, kita tak berhajat kepada benda lain. Kita cuma berhajat kepada kita sajalah. Aku ada duit banyak, aku tak perlu kerja. Tu maksud kaya. Aku ada duit banyak, aku tak perlu minta pada orang lain. Tu maksud kaya. Aku tak berhajat kepada duit orang lain. Tu maksud kaya. Tu hadlah kita. Maka diserupakan pada pihak Tuhan. Tuhan tak berhajat kepada sesuatu pun secara mutlak. Maka tu ghayah bagi makna kaya yang awalnya, yang mabda'nya mustahil bagi Allah. Tapi ghayahnya sah dinamakan kepada Allah. Maka sebutlah Allahul Ghani. Tuhan Maha Kaya. Dengan maksud Tuhan Maha Terkaya. Gitu. Al-Majidi, yang maha lagi maha agung. Ni semua ni sifat-sifat kesempurnaan ini disebutkan sebagai bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ni kita sebut iklan lah. Dan apa nama sesuatu yang disebut oleh mutakallim, orang yang bercakap, sebelum daripada menceritakan isinya, yang memberi isyarat dan kefahaman apa yang dia nak sampaikan. Ha, itu. Dan apa nama? Bara'atul istihlal wa wahiya macam tarikh dah. An yatakallama al-mutakallimu qabla syuru'i fi maqsudihi ma yush'iru bih. Itu. Seseorang bercakap sebelum daripada dia menceritakan tentang tujuan dia, dia bercakap tentang sesuatu yang memberi kefahaman, yang memberi gambaran kepada apa yang dia nak kata. Kepada apa yang nak kata. Jadi sini tengok kepada mukadimah ni saja, kita fahamlah ni cerita dalam manzumah ni nak cerita pasal ilmu tauhid. Tak kena buka sampai muka surat lepas-lepas tu tak payah dah. Tengok mukadimah ya. Tengok mukadimah ni ilmu tauhid ni. Dia panggil bara'atul istihlal. Iklan lah kalau bahasa kita iklan. Ni tahu dah cerita apa. Kalau lagu ni filem thriller ni. Kalau iklan lagu ni filem lawak ni. Kalau filem lagu ni filem cinta ni. Iklan ya. Tak payah tengok isi dalam. Tengok iklan saja. Sopa kita, kalau kita bandingkan kita, kita nak pi masuk simpang belah kanan, kita akan buat apa waktu sebelum masuk simpang? Kita akan bagi signal. Signal tu barang tu istihlal. Kita tak buat kanan, tapi kita memberi sesuatu isyarat. Benda apa yang kita nak buat? Sini samalah. Dalam manzumah ni nak menceritakan tentang ilmu akidah. Maka dia bagi lu bunga-bunga cakap dia. Nak bawa ke situ. Nak bawa ke situ. Dan kita tengok dalam ilmu tauhid ke, dalam ilmu yang lain ke, apa nama ilmu nahu contohnya, pujian dia akan bawa cara nahu. Alhamdulillahillazi rafa'a martabatal mu'minin contohnya. Segala puji bagi Allah yang mengangkat martabat orang yang beriman. Makna dia mengangkatlah, tapi dia juga memberi maklum, memberi isyarat kepada kita dengan menggunakan istilah rafa' yang biasa digunakan dalam ilmu nahu. Contohnya lagu tu lah. Dan kalau dalam fiqh, alhamdulillahillazi faqqaha ibadahu lidinihi. Contohnya lah tu contoh. Segala puji bagi Allah yang memahamkan hamba-hambanya akan agama-agama, akan agamanya. Digunakan kalimah faqqaha sebagai isyarat bahawasanya dalam tu nak bincang pasal fiqh. Tu dipanggil bara'atul istihlal. Iklan. Sini sama lah. Sini sama. Supaya orang main silat lah. Tak boleh tengok buah pun. Tengok bunga tau dia silat buah. Tengok tapak tau dia main silat buah. Dia minta pak 7 ke, dia minta pak 3 ke, dia minta pak apa nama 9 ke, tahu dah silap apa yang dia main. Sama dia panggil bara'atul istihlal. Tengok bunga ya. Habis selesai tu pujian kepada Allah disertakan sekalikan dengan bara'atul istihlal, apa nama gambaran ataupun isyarat awal kepada tajuk yang akan dibincangkan dalam kitab ni. Wa afdalus salati wat taslimi 'alan nabiyil mustafal karimi. Sebaik-baik ucapan selawat dan salam. Wa afdalus salati wat taslimi.
sebaik-baik ucapan selawat dan salam ala Nabiul Mustafal Karimi, ke atas Nabi yang terpilih Al-Mustafa Al-Karimi, lagi mulia. Maka selawat dan salam itu ada maknanya jugalah. Selawat asal maksud dia rahmah. Asal selawat dengan rahmah. Cuma bila rahmah itu daripada Allah yang kita sebut sebagai kasihan belas yang mustahil tu, nikmat yang diberikan oleh Allah lah atas makna yang rahmat yang kita bincang awal dulu. Apa nama? Tafaddul wal ihsan, memberi kurnia dan juga memberi berbuat baik oleh Allah itu, bila rahmat itu daripada Allah, maksudnya rahmat itu ialah rahmat yang disertakan dengan memuliakan. Dia punya ar-rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zim. Itu rahmat. Asalnya apa nama salah dengan maksud doa itu. Asalnya as-salah bermakna doa. Sebagian ulama kata doa bi khairin, doa dengan sesuatu yang baik, memohon sesuatu yang baik, itu salah. Sebagian ulama kata tak, mutlaqud doa, semata-mata minta, semata-mata mohon tu, doa tu salah dah lah tu. Cuma kalau salah tu datang daripada Allah, doa tu datang daripada Allah, Allah nak doa kepada diri dia ke tak? Tu jadi main-main kalau Tuhan berdoa kepada diri dia sendiri. Maksudnya Allah menurunkan rahmat yang disertakan dengan keagungan kepada Nabi SAW. Kalau Nabi lah, kalau kepada selain daripada Nabi, kepada orang yang beriman contohnya, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Quran dan sebagainya, maka situ rahmat. Salah daripada Allah dengan makna rahmat itu. Kalaulah selain daripada Allah, makhluk, kalaulah makhluk itu bukan daripada siqalain, bukan daripada yang apa nama ditaklifkan, malaikat apa, manusia dan jin, maka dia bawa makna istighfar. Dia bawa makna istighfar. Kalau dengan kalau daripada apa nama siqalain, daripada manusia dan jin, makhluk yang ditaklifkan dengan hukum hakam di dunia ni, maka dengan maksud doa, maksud doa, doa supaya Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Itu maksud dia. Panjanglah perbahasan tentang solah ni. Situ kita bawa perbahasan dipanggil ishtirak lafzi. Satu lafaz banyak makna. Solah dengan maksud doa, kalau daripada Allah makna dia rahmat. Solah daripada selain daripada siqa lain makna istighfar. Solah daripada siqa lain maksudnya doa, dengan ibadah memohon kepada Allah agar diturunkan rahmat. Dia balik pada makna Tuhan baliklah. Itu dipanggil perbahasan ikut cara ishtirak lafzi. Bagian ulama' bawa perbahasan solah kepada ishtirak maknawi. Maksudnya solah ada satu makna. Kalau ikut perbahasan tu, solah dengan makna ataf, kelembutan, lemah lembut. Makna tu, cuma makna tu dia dikongsi oleh banyak. Kalau lemah lembut tu daripada Allah, makna rahmat. Balik pada makna yang sama lah. Cuma beza, adakah solah itu lafaz yang berkongsi makna, banyak makna pada satu lafaz, dipanggil mustarak lafzi, ataupun solah itu ada satu makna, makna dia itu yang dikongsikan oleh banyak, dipanggil mustarak maknawi. Itu perbahasan daripada sudut ilmu ma'ani. Tengok sana lah, tengok sana. Aduh. Itu selawat. Wat taslimi, dan salam. Salam maksudnya kesejahteraan. Kesejahteraan, memohon supaya disejahterakan Nabi SAW, lebih lagi-lagi pada hari akhirat nanti, supaya Nabi boleh melaksanakan tanggungjawab dia dengan sempurna. Ya. Maka sini ala Nabi al-Mustafa al-Karimi, ke atas Nabi al-Mustafa yang terpilih, seperti mana yang disebutkan dalam beberapa hadis lah. Allah apa nama pilih Adam sebagai makhluk yang paling mulia di kalangan makhluk-makhluk yang lain selain daripada manusia. Daripada Adam Allah pilih Nuh, daripada Nuh Allah pilih Ibrahim, daripada Ibrahim Allah pilih Ismail, daripada Ismail Allah pilih Adnan, dan sampailah kepada Nabi SAW. Maka dia yang terpilih daripada yang terpilih, maka disebut sebagai Mustafa, the best of the best lah, yang paling baik di antara yang terbaik. Maka tu makna Mustafa, yang terpilih.
Al-Karimi, lagi mulia, mulia peribadilah, mulia mulia budi pekerti. Sini ni bentuk kalam ni bentuk cerita daripada kalam khabari, tapi makna dia makna insya. Makna insya maksudnya makna nak bagi jadi, makna doa. Dia panggil jumlah doaiyah khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Jumlah doaiyah, ayat berdoa, jumlah tu ayat lah. Dalam bahasa Nahu, jumlah tu ayat. Doaiyah maksudnya jumlah ayat berdoa. Apa makna ayat berdoa? Lafaz dia lafaz khabar, lafaz cerita. Sebaik-baik selawat dan salam kepada Nabi itu cerita. Tapi yang dimaksudkan ialah insya', kita nak menjadikan sebaik-baik selawat dan salam tu ke atas Nabi, maka dipanggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Lafaznya lafaz cerita, makna daripada lafaz tersebut ialah nak bagi jadi lagu tu, nak menjadikan. Jadi sesoalan sini, Allahumma salli afdalas salah wa sallim afdalas salam. Ya Allah, ya Tuhan, turunkanlah rahmat, sebaik-baik rahmat kepada Nabi, dan selamat sejahterakanlah Nabi sebaik-baik kesejahteraan. Jadi Allahumma salli afdalas salah wa sallim afdalas salam ala Nabi al-Mustafa al-Karimi. Gitu maksudnya. Wa alihi wa sahbihi al-athari. Atas pada kata Nabi. Jadi wa ala alihi, dan atas keluarganya, juga ke atas keluarga, wa sahbihi, dan sahabat baginda, al-athari, yang suci. Yang suci. La siyama, terutama rafiqihi, kepada teman baginda, fil ghari, di dalam gua. Ini maksudnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang pertama. Itu dikhususkan sebutan rafiqihi fil ghar ni kerana memuliakan kedudukan darjah sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, satu-satunya orang yang diiktiraf suhbahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Dan cerita pasal hijrah lah, Nabi sebut kepada waqala li sahibihi fil ghar, berkata Nabi bagi sahabatnya dalam apa nama gua, dalam gua, gua sur, gua sur, gua sur, gua sur. Maka di mention, disebutkan peribadi ataupun individu iaitu Sayyidina Abu Bakar di dalam gua tu dengan pangkat sahabat, satu-satunya sahabat yang diiktiraf suhbah dia, kesahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Maka tu kelebihan yang tak ada pada yang lain. Yang sebut dengan nama ada satu-satunya juga, iaitu Sayyidina Zaid bin Thabit, yang disebutkan namanya dalam Quran. Dan cerita pasal setelah daripada Zaid mentalakkan isterinya, cerita pasal tu dia sebut nama, sebut nama. Sini sebut pangkat suhbah, waqala li sahibihi fil ghar, apa, la takhaf wa la tahzan inna Allah ma'na. Maka apa nama, Allah mengiktiraf hubungan suhbah antara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya yang kekal, iaitu Al-Quranul Karim. Maka melihat kepada unsur itu, diletakkan apa nama, dikhususkan sebutannya dalam bait syair ni, dalam bait nazam ni, walaupun sahbihi itu dah masuk dah Sayyidina Abu Bakar, tapi dimasukkan. Maka ini disebut sebagai apa nama, zikril khas ba'dal am, sebutan yang khusus, li'inayatih, kerana memberi perhatian yang lebih kepada yang khusus tersebut, walaupun dah masuk dengan kalimah sahbihi dengan makna yang am. Macam kita sebut dalam masalah apa nama, Rahman dan Rahim tu lah. Macam dalam Quran apa nama, wa hafizu ala salawati was salatil wusta. Maka dikhususkan sebutan salatil wusta, iaitu salat asar, walaupun dia dah masuk dalam makna salawat, segala sembahyang. Sini samalah, Sayyidina Abu Bakar dah masuk dalam dalam makna sahbihi, tapi dikhususkan sebutan, dipanggil zikril khas ba'dal am, li'inayah, lil'inayah, kerana memberi, limazidil inayah, kerana memberi perhatian yang lebih kepadanya. Habis. Kemudian kata, wahadhihi aqidatun saniyah
sammaituha al-kharidah al-bahiyah. Wallahu a'lam. Tak habis juga. Tak apa, teman tilu itu sambung balik. Boleh empat baik pun jadi ya. Banyak aru empat baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kull dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikrihi al-ghafilun. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.